Ada yang mau ngomongin? Di WhatsApp aja ya. Kita putus. Hah? Aku capek. Setiap hari aku bangunin kamu subuh, tapi kamu malah tidur lagi lah. Handphonenya kamu matiin ya, lah. Ya tapi kan aku bangun pagi jam 7. Habis itu aku langsung sholat subuh. Duha namanya. Bukan subuh. Seriusan? Gimana mau jadi imam rumah tangga? Kalau imamin diri sendiri aja nggak bisa. Assalamualaikum. Sayang. Nanti. Waalaikumsalam. Ya, ini papa. Kalau pakai nomor papa, kamu gak pernah angkat sih. Papa cuma mau bilang, mulai bulan depan, papa gak bisa lagi bayarin hidup kamu. Kamu harus mandiri. Tapi, pa? Gak ada tapi-tapi. Kamu ini udah 5 bulan lulus wisuda. Mau nganggur sampai kapan? Ya, Angga juga masih usaha nyari kok, pa. Udah, gak usah protes. Buktiin aja. Ini demi kebaikan kamu. Demi udah, diri apa? Kamu sendiri. Kalau mau marah-marah, SMS aja lah. Aku pusing. As-salatu khayrun minan. Oh, Angga. Tak kira sapa. Ono apa to? Dot. Lu rajin salat subuh, kan? Nggih, iya. Insyaallah. Mantep. Mulai besok pagi lu bangun gua subuh ya. Ya. Lah emang sampean ini ndak punya alarm to? Aduh, kuping gua ada alarm soalnya. Nih. Pada tangan lu. Nih. Pokoknya mulai besok pagi jam 4 lu bangun ke subuh ya, jangan telat. Oke, assalamualaikum. Saya mas. Aduh. Yo wes. Waalaikumsalam. Thank you.
Gak, wes subuh iki gak, katanya mau sholat subuh. Gak, gak, enggak. Astagfirullahaladzim. Susah banget iki. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astagfirullahaladzim. Gila lo bro. Bangunin sih bangunin. Merah semua nih. Wah. Gitu aja. Aku jadi gak sholat di masjid ini gara-gara kamu. Mas bro, besok bangun lagi ya. Astagfirullah. Biar dulu mas bro. Nih denger nih, aku sholat subuh di masjid sekarang. Assalamualaikum. Angganya ada. Mas Angga, ada yang nyariin. Siapa? Gak tahu. Pengajian kali. Siapa ya? Kamu lupa sama aku. Gue aja gak kenal sama lo. Rati,
Mas Dodi. Iki Ratih toh. Koncone Angga. Oh, tumpen kemari. Oh, aku tahu ini. Pasti golek Angga yo. Enggak, Mas. Aku cuma pengen tahu kabarnya aja. Akhir-akhir ini dia susah dihubungin. Enggak taunya udah tinggal sama cewek lain. Oh, sama cewek lain siapa? Oh, yang di kamar itu mah namanya Mas Angga, namanya aja sama. Dia nempatin kamar si Angga sekarang. Loh, jadi? Lah kamu tuh gak dikasih tahu toh. Oh, Angga tuh wes pindah dari sini, Mbak. Ada penempatan kerja di luar Pulau Jawa katanya. Dia kerja sekarang. Kebetulan imbangnya di sini. Itu si Angga nitipin surat. Kosek yo. Sek, tak jupuk no. Bentar ya. Nah, iki suratnya, Mbak. Monggo. Makasih ya, Mas. Je, sami-sami, Mbak. Aku pamit dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Cinta yang dianugerahkan Allah untukku. Dulu, Allah mempertemukan kita dengan cara yang indah. Aku ingat betapa aku orang yang lalai dengan hidupku. Kemudian Allah berikan hidayahnya lewat kamu, lewat kata perpisahanmu. Di setiap waktu yang aku sia-siakan, aku memperlambat ikatan suci kita. Ratih, aku yakin dia akan mempertemukan kita lagi dengan cara yang indah. Saat itu, aku akan datang sebagai pria muslim yang siap menjadi imammu. Dengan doa penuh harap. Angga. Ratih, kapan balik? Barusan. Wah. Anak siapa? Oh, ini. Kamu?